Pun diterusno riyen. Wawu di alkitabu, wawu di alan diselehake opal kitabu catatan amal. Fataro mongko ningali sapa sir al mujrimina ing wong-wong kang bodho dosa, wong-wong bodho nglakoni maksiat, musyfiqina padha keweden kabeh. Musyfiqina wong-wong sing bodho wedi, sing bodho ketakutan, mimma saking barang kang fihi ing dalam kitab catatan amal. Begitu diritakan dibuka biak. Napa? Keweden, nek wedine kok napa? Wis keweden iki wis ya napa? Lalu mereka berkata wa yaquluna, dan mereka berkata ya laitana, hei celoko aku, mali hadzal kitabi, kitab opo iki, layu ghadiru, yang tidak meninggalkan soghirotan, amal-amal cilik, wakal-wala kabirotan, ora uga amal-amal gede. Iki catetan opo cuwili-cilik lho dicatet kabeh, mesem tok dicatet, merengut tok dicatet, umpama ning nggih Joko duri tekok dalan cegak nujes nang ngene sikile wong ngono tak dicatet iki buku apa jenenge nggih niku bukune malaikat rokib kali atid nggih bukune Gusti Allah sing diutus ngisi tulisane sing diutus malaikat rokib atid illa ahsaha, kecuali semua ditulis, kecuali semua dimuat. Panjenengan natos ketemu kancane dijak ngguyu kok ngene terusan ngonten nggih dicatet nggih dijak ngguyu ngonten gedi catet napa malih kadek ngloko awakmu iku napa malih ngonten krungu banter wong ngonten tok wis masyaallah dicatet niku sing cilik sing gedhe tambah gede tulisannya masya Allah, ada minuman keras, ada mencuri, ada merampok, ada zina. Pacaran itu tambah ten ono rek ditulis kabeh. Jangankan ketemu cekelan SMS, terus sing maca gemes aku ayo ditulis sak huruf dosane siji napa 10 siji ae 10 sak eno dosa ditulis kabeh. Ya Allah, iki lho buku apa kaya ngene iki. Ketakutan, kok enggak ada yang tertinggal dari semua amal saya. Nggih, dilepenen wa wajadu ma'amilu, lan padha nemoni sapa menungsa sapa mak barang kang amilu padha nglakoni sapa kaum. Ya Allah, masyaallah. Wala yadzlimu, lan orang nganiaya sapa rubuka pangeran sira ahadan ing wong suwiji. Semua ditulis apa adanya persis seperti yang bikin. Siapa yang bikin? Nggih sing duwe amal. Sampean kepingin ditulis apik, ya nglakonono apik, lah ngenten. Sampean kepingin ditulis elek, ya sak karepe. Ngonten, mosok lakonono elek, mosok memerintah elek, ya sak karepe. Sak karepe nuruti nafsu. Nafsu la ammaratum bisu, mesti menarik memerintah untuk berbuat jahat. Soale nafsu niku dipimpin setan. Waktu pula yang membatasi pertemuan kita, sampai pertemuan berikutnya ya. Yang kita bahas hari ini adalah bahwa harta dan anak-anak itu memang kita seneng, tapi senengnya hanya sebentar di dunia. Itu kebahagiaan dunia. Tetapi jangan lupa kita supaya konsentrasi cari baqiyatus sholihat, cari kebahagiaan yang kekal untuk akhirat berupa amal-amal soleh, ibadah-ibadah selama kita hidup di dunia, supaya mendapatkan pahala yang menghantarkan surga, dan ada pengharapan di dunia untuk bahagia di akhirat sehingga kita bahagia. Bukan pesimis tapi optimis, bukan tipis harapan ya, bukan tanpa harapan, tapi dia penuh harapan nanti bahagia di surga, jadi bahagia, senang hatinya. Pada waktu Allah membuka atau menakdirkan hari kiamat datang, manusia semua dikumpulkan untuk diapakan? Dihisab, untuk ditimbang amalnya, untuk mendapatkan balasan. Mereka ditampakkan kepada Allah jembleger jasad dan rohnya sesuai dengan firman Allah ini, bukan rohnya saja. Kemudian untuk apa? Di padang mahsyar ditunjukkan kitab amalnya.
kitab itu, buku itu ditulis oleh malaikat Rokib, amal baik, atid, amal jelek, sejak baligh, menstruasi bagi wanita, mimpi keluar sperma bagi pria, ditulis amalnya sampai mati. Tidak pernah diangkat tulisan itu, kecuali kalau tidur atau gila. Ditulis terus, Masya Allah. Nah, itu yang akan menentukan kita bahagia apa enggak. Bagi mereka yang tidak punya amal baik, ketakutan. Ternyata semua ditulis, dosa-dosaku kecil-kecil ditulis semua, enggak ada yang enggak, Masya Allah. Setiap detik, mayal fidhu min qawlin illa walaha raqibun atid, tidak ada kata yang terucap satu kata pun, kecuali ditulis oleh Raqib, kalau baik, atid atau jelek, dan nanti ditunjukkan semua. La yughadiru shaghirata wala kabira, Allah tidak meninggalkan sekecil-kecilnya, apalagi yang besar. Lalu ditampakkan, ditunjukkan untuk diberi balasan persis seperti amalnya. Surga kalau baik, neraka kalau buruk. Milih surga apa neraka? Kalau milih surga, yang milih jangan mulut kita. Anggota badan kita suruh milih, lalu dia yang tanggung jawab untuk melakukan baqiyatus sholihat, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Jangan sia-siakan hidup, jangan sia-siakan jangan waktu, karena kita terus berpacu untuk melakukan kebaikan. Pemirsa, waktu pula yang membatasi pertemuan kita, semoga tetap kita diberi petuntunan oleh Allah, dan saksikan terus kiswah tafsir hanya di TV9 Nusantara Santun menyucukkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kita tidak ingkar agama? Sudahkah iman kita benar-benar nyata? Apa kita?